Indonesia Pemuda. Saya berasal dari Provinsi Jambi, mewakilkan Provinsi Jambi. Terima kasih. Oke, okay, thank you. Gimana perasaannya di Bandung? Super sugun dan menjadi pengalaman pertama tampil di acara Putra Indonesia ini. Oke, okay, that's cool. Jambi, di Jambi ada musim apa sih di sana? Musim durian ya, oke. Nah, makanan khas Jambi itu apa? Kalau boleh tahu kan? Makanan khas Jambi, kalau nggak salah itu tempoyak. Tempoyak, kalau nggak salah ya, tempoyak. Itu tempoyak itu makanan apa? Boleh tahu? Itu buat dari durian. Oh dari? Olahannya dari durian. Olahannya dari durian. Durian yang diawetkan. Ah. Terus dihancurkan, baru dicampurkan dengan daun sirih. Oh gitu. Nice, tempoyak. We have to try ya. Dan kemudian tempat wisata yang di Jambi yang recommended apa sih sekarang yang lagi hits? Hitsnya ya. Madu apa? Tala Aras, Batang Tala Aras sih. Oke. Terus Taman Budaya Remaja. Oke. Okay. Di Kota Baru. Oke. Okay. Tempatnya di tempat saya tinggal. Oke. Okay. Dan di Candi Muara Jambi. Candi Muara Jambi. Oh, Candi Muara Jambi, I see that. Itu merupakan candi terbesar di sana ya? Yes. Oke, okay. Luar biasa sekali. Marcel, apa sih ketakutan terbesar dalam hidup kamu sebenarnya? Untuk sejauh ini, ketakutan terbesar saya belum bisa membanggakan kedua orang tua. Oh, gitu ya. Jadi kamu merasa takut kalau belum bisa membanggakan kedua orang tua. Oke, okay. Menurut kamu membahagiakan kedua orang tua itu dengan cara apa sih? Oke. Okay. Dan memberikan dampak. Kita apa lagi nih, Bang? Memiliki dampak yang bisa membuat anak-anak muda zaman sekarang itu memastikan kalau kita menjadi terbaik untuk depannya. Oh, dan nice. Depan lebih cerah. Oke. Oke, Marcel, thank you so much. Yeah. How old are you? I'm fine. Okay. Usianya berapa? 23. And then apa sih di Riau itu yang let's say menarik lah. Kira-kira ada apa aja? Makanan ya. Boleh makanan? Durian ya. Oh, durian, banyak durian ya di sana ya? Kelapa sawit ya. Kok bisa? Oke. Oke, oke, oke. And then di sana ada tempat wisata apa sih di Riau? Kayaknya sekarang itu yang ada yang itu yang pulau buatan itu enggak sih? Yang pantai buatan yang putih. Kayaknya itu enggak sih? Itu lagi hits banget. Luar biasa Riau. Gimana perasaannya hari ini? Perasaan hari ini alhamdulillah saya merasa bangga mewakili Riau untuk menjadi ajang Putra Indonesia supaya saya menjadi orang yang gimana ya lebih baik lagi lah. Oke. Oke. Menurut kamu sendiri nih apa sih yang harus dimiliki seorang putra Indonesia? Kalau menurut saya postur badan ya. Udah pasti ya. Karena harus ya. Karena harus seorang putra Indonesia itu harus sehat gitu ya. Dan juga mencontohkan hidup sehat good. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Sumatera Utara, Horas Medan. Horas. Oke, okay. Umurnya berapa? 24 tahun. Oke. Okay. Gimana perasaannya mengikuti Putra Indonesia 2023? Oke. Okay. Hobinya apa sih? Hobi saya olahraga. Olahraga. Musik? Musik juga. Oke, okay, main musik juga ya. Tahu dong di Sumatera Utara itu ada apa aja? Makanan yang paling kamu suka di Sumatera Utara itu apa? Yang pasti yang paling terkenal itu Bika Ambon. Oh gitu ya, Bika Ambon ya. Tapi kenapa dari Medan, tapi namanya Bika Ambon ini? Oh gitu ya, luar biasa.
If you be the winner, kalau kamu menang, gimana rasanya? Oke, luar biasa. Thank you. Provinsi Papua. Oh, jauh ya. Oke. Hobinya apa? Olahraga. Olahraganya apa? Basket and football. Football. Oke. Kelihatan dari kakinya ya, besar sekali ya. Oke, gimana perasaannya hari ini? Sangat senang dan cukup menambah pengalaman. Oke, nice.